Bukan gak sopan, kan kita katanya mau masuk ke kuburan. Bensin gua satu trip lagi anjir. Iya, apa lagi depan lagi katanya. Depan man. Wah, depan aja. Gak apa-apa depan. Kamu di depan. Ya Allah. Aku pengen di tengah apa? Pengen di tengah aku. Ini kok terus ini kemana lagi, No? Bukan ketakutan, gue bingung ada jalan kemana lagi nih. Iya bilang aja ketakutan. Aduh, udaranya agak panas gitu, Bang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ivan guys di channel gue Ivan dari Motovlog. Jadi hari ini kita mau riding tipis-tipis ini. Di depan ada si Wisnu, ada WBS, dan di ini di samping gua ini ada Ires Go Motovlog, katanya channel baru dia. Cuman dia kayaknya kameranya bermasalah. Harus ganti pakai GoPro Max ini mah. Kenapa man? Aduh, dari tadi nggak di prepare. Ampun. Udah di jalan kayak gini guys. Ngesajam dia tanya. Berita motovlog tuh gini guys. Kita udah reading, udah ready, tapi ternyata kameranya ada masalah guys. Ini di sini motornya Ivan Nuri udah kayak pasar malam aja ya, ramai gini. Iya dong, disco-disco dong, disco-disco dong. Enak berbiasa, ngaber. Oke guys, kita sambung lagi nih guys. Nah buat kalian yang kepingin uji nyali ya, kalian bisa ikutin perjalanan kita nanti biar kalian tahu lewat mananya guys. Jadi ini ntar kita mau menuju kuburan Sirnaraga. ini konten tidak berfaedah sebenarnya guys. Jadi kontennya konten uji nyali. Lain uji nyali, yo mah ini nggak gandengan, yo mah. Anjir batot kenapa? Yang paling tukang sa? Aing. Biasanya hantu itu suka sama yang di tengah loh. Oh, biasanya Amin. Sama yang di tengah, nih. Betapin. Guys, buat kalian kalau bisa ada request mau konten di kuburan mana, kasih tahu kita aja ya, tulis di. Iya, boleh itu. Iya, benar. Boleh banget tuh. Coba kasih tahu kita kuburan mana yang horor, kuburan mana yang serem ya. Nanti kita bakal datangin ke kuburan tersebut, guys. Bang, ini konten motovlog apa konten horor, Bang? Nah. Motovlog horor. Motovlog, ya. Nah, ini di Jalan Baladewa Asri, kita ambil lurus, jangan ambil kiri. Kalau ambil kiri, kita nanti ke kota ya. Bukan ke kota, sih ke jalan raya gitu. Jadi kita ambil lurus, guys. Sering kesini, tapi belum pernah ke sini. Ya. Jadi lu belum pernah masuk ke kuburan Sirnaraga, Man? Enggak, belum pernah gue. Oh, belum pernah. Baru sekarang. Oh. Baru ya, sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, kita udah mau masuk ke kuburan Sirnaraga ya. Oh, ini udah kita masuk. Punten, Pak. Di sini kita hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kita di sini bukan maksud nantang atau bukan maksud apa-apa, kita di sini cuma kita jalan-jalan aja ya. Cuma sekedar ya menghilang kabut lah kita ini. Kalau masih di sini sih masih agak oke lah, masih banyak pemukiman, rumah-rumah ya, tuh kanan kiri masih banyak rumah. Iya, benar-benar. Tapi nanti kalau udah di depan sana, wow. tapi ini mang rumah warga kok masih ini ya, masih apa, masih berdekatan ya.
masih ramai di sini. Ada rumah yang di atas kuburan itu rumah temanku di sebelah kanan tuh. Bo. Yang waktu itu pakai beri hitam. Nah ini kita di sini udah mulai horor ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Udah mulai naik gelap gitu ya. Astagfirullahaladzim. Bukan maksudnya tak apa gitu ya. Iya, jadi kita bukan masuk sombral atau bukan masuk. Iya, jadi di sini cuma jalan-jalan aja, nyari konten, punten. Bilang gabut. Tuh kalau di sini udah mulai jarang rumahnya di mana aja di sana. Udah pertengahan gitu ya bro. Tapi tenang gue di belakang ada. Aduh banjir, beda dong, beda belok dia. Gue kira ada ini motor ngikutin. Gak ada, jadi cuma bertiga di sini. Ini cuma bertiga guys. Ingatan di Wisnu, BS Motovlog, dan di belakang ada ikan uji motovlog gitu guys. Aduh, ini kenapa guys? Buru-buru mang, gak sopan mang. Gak sopan kamu. Bukan gak sopan, kan kita katanya mau masuk ke kuburan. Bensin gua satu trip lagi anjir. Iya, satu trip lagi katanya. Depan mang. Wah, depan aja. Gak apa-apa depan. Kamu di depan. Ya Allah. Aku pengen di tengah apa? Pengen di tengah aku. Ini kemana lurus? Lurus. Belok kan? Lurus kanan kiri. Lurus. Kanan kiri. Ini sini. Lurusnya kemana? Lurus. Ini kok kesitu? Bener. Ya. Bener. Ini guys. Ini kok diam ya? Dia kok ber atau gimana sih? Terus ini kemana lagi, No? Lu anjir. Ya, lu kan ketakutan, guys. Anjir, ngeri. Emangnya diem aja guys, jadi ketakutan guys. Bukan ketakutan, gue bingung ya. Ada jalan kemana lagi nih. Iya bilang aja ketakutan. Aduh, udaranya agak panas gitu guys. Ke kanan, ini oke, ke kanan. Kiri lagi. Oke, pasen. Punten. Ini gua serba salah, visor ditutup, ngembun. Dibuka, jelas. Gue dibuka, kalau ditutup ngembun. Mang ke kiri ini, Mang. Alhamdulillah, itu udah sampai. Tenang banget gitu ya. Punten. Jangan ini ya, jangan ya. Jangan. Mang ditutup jalannya, Mang. Sudah kita putar balik lewat yang sebelah sana. Aduh ditutup, guys. Ya Allah. Kenapa ditutup ya? Ya, aing mah. Aduh. Kita putar balik lagi tuh selesai. Ah. Gantian Irman depan lah. Gantian si Irman di depan, Irman. Lu di depan, Man. Ya, ini kuburan masih baru tuh. Sakit. Pelan-pelan aja, Man. Masih ngebut. Guys, kalau gue di depan, gue gak tau jalan, gitu. Irman Nuri udah mulai ketakutan, guys. Si Irman tuh. Jalan, gue emang, bro. Gue tuh banget jalan. Gue sama jalan, sorry banget. Kita kasih hajat, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi salah jalan gitu ya. Bukannya mau bolak-balik gitu ya. Permisi banget. Maaf mengganggu ya. Kita salah jalan. Ya, salah jalan. Ini bukan sengaja gitu. Ini jadi aja gua biasanya lewat sini
Ini Wisnu nggak bener nih ngasih jalannya. Jadi tadi itu berarti kita ke harus ke kiri berarti. Harusnya ke kiri. Harusnya ke kiri gitu. Tapi gua tahu juga sih. Aduh ya Allah, aduh ya Allah. Tadinya siang, jadi dibuka kalau siang, ternyata kalau malam ditutup. Ini berarti ke kiri, Mang, ke kiri, Mang. Ke kiri. Kiri ya. Kiri aja. Oh, ada orang. Oh, iya iya, bentar. Ada orang lagi. Wah. Sendirian berarti ya? Untung mah. Sendirian loh, anjir. Dia sendirian berani loh, guys. Berani loh si Bapak barusan sendiri, guys. Siapa? Anak kampung sini berarti si bapaknya itu berani. Ini gua ngedit kayaknya nggak ada edit-editan, langsung aja upload dah. Takut nontonnya ya? Ada lagi lah yang nyebrang sendirian lah. Ada yang sendiri, berdua. Oh rame bertiga. Aduh, dia ke kanan, Mang. Alhamdulillah kita udah sampai. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Lancar, enggak ada halangan. Jangan itu. Kita berjalan di jalan Pajajaran ya. Tadi kita di jalan Maradewa, tembusnya di Pajajaran. Nah, jadi sekarang mau berpisah di sini ya. Jadi ini video bukan video buat main-main ya. Kita cuman ngambil jalur ke sini, kita mau pulang nih. Ya. Ini keluarnya jalan Pajajaran kan? Itu Husen. Itu ke bandara. Ke Husen ya, itu jalan Husen. Iya, iya, iya. Ya. Udah ya. Jadi ke sana lurus itu ke arah kota, sekarang ke Husain, terus kalau ke kiri itu ke Soekarno Hatta. Kalian coba mau lewat mana? Berani berdua barusan masuk ke situ, eh. Iya, cowok. Tadi cowok semua. Berarti balik lagi ya? Iya. Oke, kita langsung pulang atau gimana ya? Langsung pulang lah. Udah jam 9. Oh, lewat lurus, lewat Husain. Lewat masuk ke sana. Oh, siap. Iya. Oke, gue ajak ya, Nohim. Ayo, bareng kan? Ayo. Ya. Oke, videonya mungkin dikit betul-betul ya. Mohon maaf banget, ini bukan bermaksud apa-apa, tapi ini hanya penghilang gabut aja gitu. Betul, guys. Gabut banget, teman-teman ya. Jadi mohon. Jadi kita mohon konten ini tuh ya? pengen pulang gitu ya, mungkin nyari jalan-jalan gitu ya. Ya, kalau Mang Ivan jalannya ke sini ya. Jadi gini, suara dari Mang Ivan keras, suara dari Irman pelan banget ya. Jadi jangan pernah beli intercom meja. Ya udah yuk, sekarang kita pulang yuk, daripada kita dibully terus yuk. Suaranya pelan. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah ngikutin perjalanan kita. Jangan lupa subscribe channel Ivan Dori Motovlog, channel Ires Go Vlog ya. Sorry, Ires Motovlog, dia channelnya banyak guys. Dan yang paling penting adalah channel Ires Motovlog, channel kesayangan kalian semua guys. Oke. Yuk, dadah. Mohon dimaafkan ya apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang gak berkenan. Mohon sekali lagi, gue mohon maaf, bukan bermaksud barbar atau bermaksud memperoleh kebulannya, tapi gue cuma ingin nunjukin ke kalian semua jalan alternatif untuk mempercepat waktu guys. Oke? Yuk. Kita pulang masing-masing ya, dadah. Pas kita pulang. Oke. Matiin teleponnya. Oke, ya, dadah. Oke. Okay.